Shut the fuck up. You're a fucking cunt. Mbak, kita mau kemana, Mbak? Mau kita mau jalan-jalan Pak Dusunan. Kita mau mabuk, Mas. Mau kemana? Tuh. Ye. Yeah. Dari paha. Satria Thai Look. Oh, bukan Ding Fiction Thai Look. Ca! Hey! Bagiman! Aye! Oh, Aipol! Tepong. Tutup bagasinya, lepas, terbuka. Oke bro, jadi kali ini saya IVW Vespaku petualanganku lagi bersama Mbak Giman dan lain sebagainya. Itu di depan sana sudah banyak banget orang, manusia-manusia nggak jelas. Dan saya berada di rombongan paling belakang seperti biasa. Bersama Mas Ipul. Wah, ini Mas Yudi Iskandar ini Vespanya mau dijual. Mas Yudi Iskandar. Oke, jadi kali ini kita mau jalan-jalan lagi ke arah pegunungan seperti biasa ya, pedesaan-pedesaan lagi ya. Setelah lebaran main berapa ya? Main malah lebaran plus 7 ini ya. H plus 7. Ya benar, H plus 7. Kita akhirnya melakukan Vespaku petualanganku lagi dan di belakang depan saya ada Mas Dogol. Dogol, Dogol. Ini adalah Mas Andri Gudang. Andri Gudang. Gudang. Gila-gilaan Mas Ipul sama saya. Membuntuti yang di depan. Saya berada di belakang akhirnya menyisik. Menyisik, menyasak. Menyasak satu persatu. Wah, di depan sana udah ada Mas Ato dan Pak Ketua Budi Busong dan Mas Eza ini di depan saya ini. Waduh, dan akhirnya saya menerima del 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 kayak gini. Yeah. Aduh. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada hajatan ini kalau nggak salah ya, Dois. Pokoknya makan jalan lah. Mau pakai apapun, ternyata kalau rombongan itu jadi arogan, bro. Termasuk saya, bro. Mau pakai motor apapun. Ada orang lagi berpacar-pacaran. Saya kasih ju. Mas Eza. Waduh, pokoknya asik sekali, bro. Saya kok malah jadi kayak penyiar radio ya ini. Oke, ini jalan ini adalah jalan Andong Sili seperti yang kalian lihat di video-video saya sebelumnya ya. Nanti akan saya lanjut ketika sudah sampai di jalan yang anti mainstream lagi tentunya ya. Wah.
Ipoledan. Hah? Ipoledan, Ipol. Salah. Ipol. Shut up, bitches! Di rumah saya ini ada Matt Marley. Di depan lagi ada Mas Andi Coceng pakai Vespa VBB juga sesama biru. Dendel banyak ini. Wow. Banyak dendel, masih dalam suasana lebaran ya. Banyak dendel. Aduh, jadi ya enggak banyak omong ya ini ya dari tadi ya. Menikmati apa ini, menikmati perjalanan sambil sedikit arogan dan agak kebut-kebutan ya bersama ini tiga orang gemblong ini. Wah, ini ada pasir nih, hati-hati ini di sini. Dengan arogan banget. Yo. Hah? Siapa? Oke, kita berhenti dulu di spot pertama ya. Kita berhenti dulu di spot pertama ini, lu nungguin teman-teman yang di belakang masih banyak yang ketinggal ya. Jadi kalau rombongan terdepan ini rombongan gila semua, jangan dicontoh ya. Itu yang belakang yang normal-normal. A few moments later. Kita akhirnya mau naik ke sana ke Dusun Lengkong.
medannya bagus tapi gila nih. Wah, kalau kalian pernah melihat channel IVW Motovlog dulu, saya pernah lewat sini pakai Kawasaki Y250 atau si Jalang saya ya. Nah ini kali ini akan saya lewati memakai Vespa.